Masak ikan teri sambil edukasi bareng Umi Baim. Halo, assalamualaikum semuanya. Ketemu lagi nih sama video keseharian Umi Baim, yaitu memasak sambil edukasi. Jangan bosan-bosan ya buat nontonin kita yang tidak lucu ini, karena kita emang bukan pelawak. Seperti biasa, Umi Baim hari ini mau memasak ya. Jadi Umi mau memasak ikan teri sama nugget buat si Baim. Nah, biar beda aja, jadi Umi selingin sama edukasi seputar FB Pro. Makanya tonton terus sampai di end ya. Oke, sebelum kita ke pembahasan, Umi mau menyampaikan poin penting terkait konten di FB Pro, terutama untuk para kreator pemula. Poin pentingnya yaitu jangan berekspektasi terlalu tinggi terhadap FB Pro, teman-teman ya. Karena seperti yang Umi pernah sampaikan di video Reels kemarin, menjadi konten kreator itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Jadi jangan terlalu banyak berharap, apalagi kalian itu sampai lupa waktu. Waktu makan dilewatin, waktunya beri ibadah kita lewatin, bahkan mengurus anak juga kita lewatin, cuman gara-gara pengen cepet-cepet dimonetisasi, gara-gara kita kebanyakan interaksi. Jadi di dunia nyata itu kita abaikan. Sebenarnya ini cara yang salah, teman-teman, dan ini nggak boleh sebenarnya kita lakukan gitu ya. Nah, makanya di video edukasi kali ini Umi mau memberikan beberapa tips supaya teman-teman bisa membagi waktu antara ngonten di dunia maya, tapi tugas dan kewajiban di dunia nyata juga bisa diurus. Yang pertama, kita harus bisa memanage waktu ya, dengan menjadwal kira-kira jam berapakah kita akan mengupload foto, reels, dan juga VOD. Nah, kalau sudah terstruktur dengan jelas, maka langkah yang kedua, kita harus bisa mengambil video seputar aktivitas keseharian kita, teman-teman, agar ada stok untuk VOD-nya. Misalkan untuk ibu rumah tangga nih yang kerjanya di rumah, masak, nyuci, dan lain sebagainya, kalian boleh tuh jadikan ide konten sekalian stok untuk VOD. Jadi kita tinggal edit, kita tinggal tambah suara, terserah teman-teman ya. Kalau misalkan resep masakan, ya kita tinggal kasih resepnya apa aja, kayak gitu ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, lakukan interaksi di saat kita senggang, agar pekerjaan di dunia nyata tidak terganggu ya. Yang punya anak misalkan, kita urus dulu tuh sampai selesai, sampai anak kita udah mandi, udah makan. Nah, baru ketika anak sudah tidur, pekerjaan rumah udah beres, kita baru deh gas untuk interaksi. Insya Allah itu tidak akan mengganggu teman-teman ya. Nah, yang punya editan untuk VOD, reels, dan lain sebagainya, kalian boleh tuh pakai ketika waktu senggang. Kemudian yang keempat, disiplinlah terhadap waktu teman-teman ya, agar tiap detik yang kalian lewatin itu tidak sia-sia. Ya, karena konten kreator itu harus memiliki jiwa yang hidup, bersemangat, dan penuh dengan tantangan. Setiap aktivitas kalian, momen apapun, jangan lupa diabadikan. Karena bisa jadi video tersebut akan membantu kalian untuk bisa nyetor VOD setiap hari secara rutin. Dan yang terpenting nih teman-teman, teman-teman harus konsisten upload konten setiap hari agar eksistensi kalian itu terbaca oleh Meta ya. Terutama nih untuk teman-teman yang ngebet banget pengen digaji, lihat orang lain digaji, sepil gaji, sepil gajian, kalian baper pengen digaji cepet-cepet, padahal konten kalian tidak berbobot. Jadi kalian itu harus bisa tunjukkan kalau kalian punya kualitas dan berhak digaji oleh Facebook ya. Karena di dunia perkontenan itu yang namanya reward pasti ada, tapi khusus untuk konten kreator yang mau berproses. Tetaplah ngonten di dunia maya dan tetap fokus bekerja yang pasti di dunia nyata. Oke, itu dia beberapa tips supaya teman-teman bisa membagi waktu antara ngonten di dunia maya, tetapi tugas dan kewajiban di dunia nyata masih bisa diurus. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Oke, Umi Baim pamit. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye-bye.